Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa idratihi wa azwajihi, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sungguh luar biasa jika Anda melakukannya, walaupun hanya satu rakaat. Tetapi satu rakaat itu Allah sangat mencintai pekerjaan dan amalan itu. Lalu judulnya kali ini adalah Walau Satu Rakaat Sempatkan sholat sunnah ini, Allah mencintaimu dan mengabulkan doamu. Mengapa demikian? Karena Allah itu sangat mencintai hal-hal yang ganjil. Karena Allah ganjil, Allah pun menyukai kepada hal-hal yang ganjil. Lalu bagaimanakah alasannya? Sebab Allah adalah ganjil dan Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Salah satu amalan yang ganjil bilangannya adalah sholat witir. Sangatlah dicintai oleh Allah. Sholat witir sangatlah dicintai oleh Allah. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, Inna allaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Itulah hal yang mendasari bagaimana Allah akan mencintai orang-orang yang suka menjalankan sholat witir walaupun hanya satu rakaat. Adapun artinya adalah sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang yang melakukan sholat witir. Maka, sholat witirlah, wahai para ahli Quran. Jadi orang yang senang melakukan sholat witir, walau hanya satu rakaat, maka akan digolongkan menjadi orang yang ahli baca Al-Quran. Maka, kepada sahabat Al-Fatih, biasakan sebelum tidur, setelah sholat isya, jangan langsung pergi, tetapi berwirid dulu, kemudian akhiri sholat isya itu dengan witir satu rakaat. Ya, witir satu rakaat atau tiga rakaat atau lima rakaat. Ya, mengapa demikian? Karena Allah juga akan mengabulkan doa orang-orang yang senang menjalankan sholat witir. Doa setelah sholat witir bisa jadi salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah menyukai orang yang menjalankan sholat witir. Bahkan orang yang mau menjalankan sholat witir akan dikelompokkan menjadi orang yang ahli membaca Al-Quran. Itulah hal yang perlu dilakukan sebelum Anda tidur. Lakukan ya setelah sholat isya, ya, kemudian tutup dengan witir satu kali, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan,
Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.